Jadi niat ini tujuannya, maksudnya supaya terbeza dengan adat. Adat ni benda biasa. Hak kita buat sama-sama. Ibadat ni yang kita buat ada niat kerana Allah, nak dekatkan diri kepada Allah. Contoh dia kata duduk dalam masjid, duduk iktikaf. Dengan duduk saja nengung dalam masjid, sama ya. Orang duduk iktikaf, duduk sila gitu. Nah, dah orang duduk saja tak niat iktikaf, gitu juga bukan kaki tak kata. Nah, dah yang jadi beza, mamak ni dia niat iktikaf. Jadi duduknya ibadah. Dahlah duduk saja, tak niat iktikaf. Jadi duduk adat, duduk saja-saja. Jadi dah benda bezanya. Beza dengan sebab mamak dia niat. Eh, jadi niat juga bermaksud membezakan antara biasa dengan ibadah. Nak? Sembahyang, begitu juga. Nak menentukan sembahyang dengan niat kau. Sembahyang fardu dengan sembahyang sunat. Eh? Pukul 2 petang, kita pun takbirlah sembahyang. Eh? Boleh jadi sembahyang zuhur. Boleh jadi sembahyang hajat. Boleh jadi sembahyang sunat. Boleh jadi sunat mutlak. Boleh jadi istiqarah. Boleh jadi sunat nikah pas zuhur, boleh tak? Yang tak boleh pas zuhur, tahajud. Tak boleh kan? Nah, dari benda beza nak jadi zuhur, nak zuhur dengan rawatib, dengan dengan sembahyang sunat. Dengan niat ni ya. Nah. Begitu juga dia kata dengan sedekah. Yang wajib sedekah sunat. Nah, kita keluar zakat RM100. Kita pungi lah kepada orang miskin. Nah, kawan kita bukan zakat, sedekah saja, sedekah saja RM100 juga. Dah benda beza, beza niat. Nah, niat zakat jadi zakat. Niat sedekah jadi sedekah. Ataupun kita sendiri, kita ada nak keluar zakat. Nah, kita pergi wi ke orang miskin. Kita tak niat zakat. Ulama kata jadi sedekah. Ha? Bak sedekah boleh tak? Nah, sedekah tak payah niat. Sahaja aku memberi sedekah. Tak payah. Jadi zakat tak niat jadi sedekah. Dan kalau nak sedekah, nak zakat niat. Inilah zakat harta yang wajib atasku. Nah. Jadi perkara-perkara yang tidak disyarat atau dijadikan rukun niat itu berada pada permulaan nak mengerjakan perkara itu, maka kita niatlah pada keseluruhannya kerana Allah. Nah, contohlah, kita buat satu-satu benda. Nah, macam sembahyang niat dalam takbir, haji niat masa ihram tu. Nah, wajibnya pada miqat. Nah, tapi kalau kita nak buat benda-benda lain, macam kita nak berjuang, nak buat kerja, nak tolong gantung dera, gantung poster, ada tak ulama kata kena niat masa nak naik pokoknya? Sahaja aku gantung poster, tak ngadak kiblat, tak ada. Nah, cuma keseluruhan pekerjaan kita tu hendaklah kerana Islam, kerana Allah, supaya hasil pahala di sisi Allah. Tak? Niat juga boleh mengubah apa benda ni, benda yang baik menjadi tidak baik. Neh, benda tu baik, sembahyang, puasa, zakat, haji, tapi niat tak baik, jadi tak baik. Nampak? Benda halal menjadi haram sebab niat. Ulama kata kita ambil ais jeruk. Nah, niat minum air jadi berdosa. Ais jeruk walaupun air zam-zam. Air yang begitu mulia. Syekh, air yang paling mulia sekali pada alam ini. Air benda. Ada Ferrari sti. Ha? Kata dah tak tahu. Air paling mulia pada alam Tuhan cipta ni. Air mani. Ni. Suruh bini tak mau bini. Itulah. Kuat sangat main awet. Neh. Siapa tahu? Air yang keluar daripada badan Nabi, faham? Air ni paling mulia. Ini air paling mulia. Tadi lawang dah. Air zam-zam bawah. Air sungai ni, air sungai Furoq. Dak, air yang keluar daripada batu yang dikatok oleh tokak Nabi Musa. Nabi Musa bila keletihan di Sinai dengan kaum dia, dahaga, tak ada berair,
Allah perintahkan Nabi Musa katok tokak dia atas butir batu. Batu besar. Neh, bila Nabi Musa katok, keluar mata air 12 lubang. Jadi dia ada 12 kabilah. Ya, satu kabilah tak tahu berapa ribu orang hak terlepas lari daripada kejar Firaun. Firaun tenggelam dah dalam tsunami sungai ni Laut Merah. Bahan dia ombak. Nah, terlepas naik di padang pasir Sinai kelaporan dahaga. Neh, tak ada air. Nabi Musa katok atas batu. Nah, keluar air. Satu kabilah boleh minum sampai cukup habis. 12 tubik pancur air. Oh, hebat air ni. Ah, ni juga air yang mulia. Nah, mukjizat Nabi Musa.